Nah, anggotanya dari mana aja? Ada dari teman SMA, teman SD, terus ada juga teman bisnis. Kenapa kok mungkin bisa jalan dari awal dibentuknya Kopaja? Ya, gitu. Awal kejadian karena waktu itu Idul Adha, saya sering makan kambing. Ah, karena dokter juga dia udah cek darah saya, ini kolesterolnya dari hewani. Kalau mau sehatnya cepat, silakan cari apa kegiatan olahraga yang rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerek, kembali lagi kita di Focus Group Discussion Cianjur Express melawan COVID-19. Pandemi COVID sudah berjalan hampir kurang 10 bulan di Indonesia, khususnya di Cianjur. Nah, salah satu yang terkena dampak itu kesehatan, sektor kesehatan sudah pasti. Nah, sekarang ini, tapi di balik itu ada olahraga yang sekarang tuh jadi booming, salah satu sepeda nih gitu. Cuman kan kita harus tahu tips mungkin bersepeda sehat di tengah pandemi seperti apa. Untuk lebih jelasnya, saya sudah mengundang komunitas Kopaja. Sepeda jalur kota ya? Iya, sepeda jalur kota. Oke. Nih, mungkin bisa diperkenalkan dari Pak Ketua dulu mungkin nih. Nama lengkap. Nama saya Heru Surya. Saya orang Cianjur asli. Okay. Saya dipercaya sebagai ketua Kopaja karena memang mungkin awalnya memang dari kumpulan kecil-kecilan, jadi jika terkumpul beberapa orang gitu. Jadi intinya kita goes sebenarnya tipis-tipis dulu. Kalau yang akan kita berangkat dari apa yang dialami saya sakit. Anjuran dari dokter harus ada olahraga yang rutin. Jadi saya tiap pagi 1 jam goes sebelum mengantor. Awalnya saya sama saudara saya, terus saya ajak teman-teman. Jadi kumpulannya teman-teman dekat dulu, teman SMA, teman SD. Ini kan teman SD, teman SMA ya. Jadi kenapa saya mengajak mereka? Karena memang chemistry sudah terjalin, jadi udah memang udah kenal gitu. Tapi sebelum lebih jauh ngejelasin ke gua, bisa dikenalin dulu nih yang di bawah. Oke, bisa dikenalin satu persatu. Nama saya Rudy Susanto. Oke. Okay. Cianjur asli juga. Ya. Di Kopaja sebagai apa? Sebagai humas. Oh, sebagai humas. Ya. Oke. Okay. Kalau sebelah itu Rudy? Rudy Nandi. Oke. Okay. Saya posisi di Kopaja anggota. Anggota juga. Oke, anggota aja. Nah, baru sekarang bisa ketua apa ngejelasin nih. Sebetulnya kenapa kok mungkin bisa jalan dari awal dibentuknya Kopaja. Ya, gitu. Ya itu seperti saya sudah katakan, kalau memang saya kena musibah, sakit, sukringan, saya cari dokter sini-sini. Gak begitu baik, saya gak perkembangannya begitu baik. Saya akhirnya ke Bandung, ada dokter penyakit dalam di Jalan Ahmad Yani. Beliau mengatakan kalau mau sehatnya cepat, silakan cari apa kegiatan olahraga yang rutin gitu. Okay. Jadi makanya saya bersepeda gitu. Dan mengajak teman-teman gitu aja awalnya itu aja. Gitu. Nah, anggotanya dari mana aja? Anggota cumannya ada dari teman SMA, teman SD, terus ada juga teman bisnis. Oh, teman bisnis juga? Ada, nah, seperti ownernya Dias Motor, terus banyak lagi, ada yang panitra, dari segala profesi sebenarnya. Tapi kebanyakan teman kecil. Dari berteman dulu. Ya. Dari berteman dulu ya. Berarti sekarang anggotanya udah berapa banyak kok pajak? Sebenarnya kita enggak melihat kuantiti ya. Enggak melihat kuantiti. Oke. Okay. Sebenarnya kalau yang aktif mungkin hanya 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang ya. Tapi kalau lihat di grup WA itu 30-an lah. 30
Sejak tahun berapa sih? 2018 akhir ya. Soalnya pas habis bulan puasa. Pas bulan puasa lagi. Ya, karena kalau nggak salah, maaf ya, motong. Kalau nggak salah mau Agustus kalau iya, bagus ya. Bagus juga, suka banyak bendera-bendera merah putih yang berkibar. Jadi itu pertanda ya, tanda ya. Awal kejadian karena waktu itu Idul Adha, saya sering makan kambing. Asli ya. Dan ya, asli karena dokter juga dia udah cek darah saya, ini kolesterolnya dari hewani. Oh. Iya. Jadi makanya masih tinggi sehingga saya stroke seketika gitu ya pada saat itu. Makanya ya mungkin awalnya berdiri itu karena saya juga masih bingung karena bersepeda aja kita mah. Melihat satu kakaknya dikukuhkan menjadi komunitas itu pas semua udah banyak agak banyakkan memang harus ada istilahnya harus di legalkan diikat lah ada ikatan gitu. Ya. Oke, nah, karena di sini udah dari awal berarti diikuti Kopaja ini. Dari awal. Dari awal, termasuk pendiri juga. Bisa dikatakan. Bisa dikatakan. Karena instrukturnya beliau. Oh, instrukturnya, berarti expertnya. Bisa dikatakan karena lebih paham sepeda. Dia cari-cari jalur juga beliau karena dia makan. Gue STP juga begitu suka. Jadi jalan jauh. Jalan jauh. Kita sesuaiin aja. Yang penting kita mah rest, happy, sehat, silaturahmi udah jalan. Tapi kalau dia ngeliat gini, berarti kalau dia juga udah lama berarti ya hobi sepeda atau mungkin memang jadi atlet juga nih atau gimana? Atlet sih enggak, cuma saya hobi lah. Hobi ya? Boleh dibilang hobi. Nah, kalau hobi sih sama ketua juga udah dari SD. Oh dari SD. Ya tapi kan sekarang ini bisa dibilang mungkin bisa diberisi juga ketika pandemi ini kan sepeda mendadak jadi booming nih gitu kan jadi lifestyle gitu kan karena itu tadi jaga imunitas tubuh juga nih nah Kang Dodi melihatnya seperti apa nih karena ya bisa dibilang juga udah lama juga kan sebelum pandemi juga sudah bersepeda gitu gimana Kang Dodi melihatnya ini kita terbuka aja ya sebetulnya apa tuh tren ngetren tuh mungkin akibat kejenuhan orang juga orang jenuh diam di rumah harus apa namanya diam di rumah cari kegiatan terus untuk menaikin imun memang harus olahraga juga gitu di lain apa selain multivitamin dan sebagainya gitu kan ya harus olahraga terus olahraga yang paling mungkin enak gitu mungkin ya itu di sepeda okay. Sebab orang ya banyak juga sih yang nggak mau lari gitu kan, nggak mau jogging. Kalau sepeda kan kita dibantu alat juga, jadi enak lah gitu. Sebab kalau nggak salah sih ada perbandingan, misalnya kita bersepeda 10 kilo, lari cuma 5 kilo perbandingannya kayak gitu katanya. Tapi dengan sekarang booming seperti ini pandemi. Itu gimana? Kalau bagi saya itu bagus. Bagus berarti ya. Keren banget gitu. Keren. Jadi ya kita sehat bersama lah se-Indonesia gitu kan. Tapi ada tips enggak mungkin dari Kang Dodi sendiri nih? Karena kan ya itu tadi olahraga tetap tapi kan protokol kesehatan juga tetap gitu kan? Karena kan menghindari kerumunan atau apa gitu. Kalau menghindari kerumunan itu paling susah ya kayaknya. Susah ya. Kalau kita udah bergabung atau apa kita ketemu sama siapa, misal saya kalau lagi main ke puncaknya sendiri, ketemu sama komunitas lain dari Jakarta dari mana, ya kita mesti salaman ini kan, mesti salaman mesti apa, kita mau menghindarinya seperti apa? Jadi. Tapi kalau saya berkeyakinan gitu, orang yang berolahraga itu insya Allah jauh dari COVID. Kalau bagi saya itu insya Allah lah dijauhin dari COVID kalau dia mau olahraga gitu. Sebab salah satunya itu intinya kita harus olahraga menurut beberapa ahli juga kan begitu. Tapi ada tips nggak? Ya itu kan tadi
Kalau yang memang sudah dari awal sebelum pandemi sudah bersepeda kan pasti udah terbiasa kan. Ketika sekarang pandemi tiba teman dadak bersepeda kan biar kita nggak kaget gitu. Ada nggak mungkin tips awal seperti kalau ini? Saya jelaskan ya. Kalau tipsnya cuma simpel. Kalau untuk pemula seperti saya dulu, kita goes 2 kilo dulu lah. Okay. Bertahap. Jadi goes tipis-tipis istilahnya. Sekilo, 2 kilo. Yang penting kita ada jarak yang ditempuh gitu. Lama-kelamaan kan 20 kilo tadi aja 39 kilo. Tadi kita habis. Ya. Lumayan jauh tadi. Ya. Jadi karena kita sudah dilatih. Oke. Okay. Jadi intinya kebiasaan dulu. Sepeda tuh kayak candu loh. Iya. Loh. Iya. Kenapa? Sepeda kayak candu. Kita sering kalau sudah enjoy ya. Kalau udah enjoy, kita udah menikmati. Apapun merasa dekat. Oke. Okay. Sebetulnya. Kalau menurut saya pribadi. Iya, iya. Terus misalnya kita pakai sepeda nih. Kalau kita udah menyatu badan kita sama sadel, sama sepeda, sama pedal, mau lihat tanjakan, mau lihat apa, kita santai aja, seneng. Sebab kita udah menyatu di sana gitu. Sudah sinergis. Itu kayak istri kedua kalau bagi saya ya. Sepeda tuh. Oh, isi pertama sudah bisa. Tapi memang yang saya rasakan gitu. Itu tuh bagaikan apa tuh? Salah satu kesayangan juga. Oke. Okay. Kalau bagi saya kalau tips ya. Ya jangan jadi pesepeda tren aja deh. Oh gitu. Yang musiman sekarang. Terus aja berolahraga. Terus aja ya. Namanya juga mungkin kita kalau bersepeda itu ya. Kita sekarang nyambung dengan kopi. Kayaknya rata-rata pakai masker ya, Beb ya. Nah, itu gimana? Ya. Jadi kita selalu pakai apa bab gitu ya. Dan itu tadinya kan kalau bersepeda itu buat nahan panas kok gitu ya. Di belakang kita gitu ya. Bab ini. Iya, iya. Ya suka dipakai nih sama. Jadi rata-rata kalau mau goes pasti pakai bab semua. Gitu. Karena awalnya itu untuk menutupi apa supaya nggak ada panas dan untuk menutupi itu. Tapi sekarang jadi multifungsi. Jadi multifungsi sekarang tapi, kan bagi COVID juga. Nah sebetulnya kalau kita pas yang saya rasakan ya pas uphill naik. Nanjak itu sebetulnya ya. Mendingan dibuka aja. Buka. Jadi saya tips. Sebab perlu di apa? Perlu kita oksigen gede. Perlu oksigen banyak kita. Udah nanjak, udah kita perlu napas. Ya, sebab antara jantung, detak jantung, hembusan napas dengan yang dihirup, dengan kayuhan kaki itu memang harus berimbang gitu. Yang rata-rata, ya maaf ya, saya nggak berasa senior juga sih di sini. Saya cuman udah lama guys. Penghobi lah, apa penggemar lah. Okay. Gitu. Orang rata-rata tuh ya ini mah tips bagi yang baru-baru gitu mah bukan merasa saya paling lama. Okay, enggak okay. Juga. Jangan memaksakan lah kalau di sepeda. Jangan memaksakan misalnya. Kenapa? Misalnya kayak gini. Rata-rata orang ada yang pingsan kayak berita-berita yang ya, pernah. Gitu ya. Pingsan kenapa? Rata-rata disalahinnya masker juga bisa jadi karena napas terlalu ini pengap ya. Kedua, orang selalu memaksakan. Kenapa? Yang saya rasakan tuh kalau main sepeda, misalnya nanjak, kita tuh suka berpikir gini, ah kita berhenti di sana. Oh. Padahal posisi kita udah nggak kuat ini. Detak jantung udah berbeda, napas udah berbeda, tapi ambisi tuh kita pengen berhenti di sana. Oke. Okay. Kalau Sundanya mangiuhan di sana lah, berteduh di sana. Nah kata saya pribadi itu yang paling bahaya. Betul, paling bahaya. Yang penting tipsnya kalau kita udah merasa gak kuat, napas udah gak seimbang, itu udah pasti kerasa. Terus kalau saya sendiri sih ngerasain di pinggang atau apa ginjal daerah ginjal apa sini udah kerasa ada senut-senut, lebih baik kita turun berhenti. Tapi jangan duduk. Kita berdiri dulu beberapa menit. Jangan minum terlalu banyak juga. Berapalah seperempat. Awalnya sakit itu nanti ya. Ya, berhenti dulu. Udah ada berapa 10 menit atau berapa baru kita kalau mau minum banyak ya minumlah gitu. Itu mungkin dengan
para pesepeda yang lain berbeda ya. Okay. Tapi itu yang saya rasakan. Saya sering bersepeda sendiri juga sih, gitu kan. Jadi saya rasakan itu, saya coba, saya kadang sering mencoba. Misalnya gini, saya dari sini pengen nyoba nih 99 kilo tuh. Berat dari sini, dari rumah saya dari Cikaret ke atas ke daerah Cugenang, Tumangun, Gebrong, turun Cikancana sampai Campaka. Saya nyoba bekal satu botol aqua yang berapa mili? Yang 600 itu. Coba, saya selalu mencoba gitu. Ini kita apa tuh? Eksperimen. Eksperimen juga kalau buat saya gitu ya. Okay. Kita punya kalau suatu saat kita ada teman-teman banyakan, kita lagi gue di mana, terus ada tempat yang susah warung. Kita kekurangan semua. Jadi ngatur ya. Ngatur konsumsi air juga segala macam ya. Tidak semua gue sama kemampuannya. Berbeda-beda. Apalagi yang kayak PBB, kayak Kopaja juga ada PBB-nya. Persatuan Benteng Burete. Kan ngomong-ngomong agak-agak dimaklumi. Agak dimaklumi ya. Saya gitu. Sama gitu. Jadi saya juga lihat situasi, wah kayaknya ini enggak kuat. Harus ada warung nih. Karena kan kalau perut yang gede-gede kan banyak kosongnya, jadi harus cepat diisi. Kalau tadi kan Kang Dodi bilang jangan hanya jadi tren aja nih di tengah pandemi ini gitu. Kalau menurut Pak Guru gimana, Pak Guru? Menurut saya tadi mungkin nambahin tips juga ya. Mungkin di era COVID sekarang ini, kalau COVID... saya manggil jadi Pak Guru, nama lengkapnya. Saya sebagai guru. Guru. Bahasa Inggris dan seni juga. Dan alhamdulillah ya, saya juga udah sedikit apa mempiruskan gitu bagi guru-guru di saya mengenai enaknya bersepeda. Saya sebutkan enaknya bersepeda gitu. Setelah saya bergabung dengan teman-teman gitu, yang awalnya dari teman dulu, kita udah kuat dulu lah chemistry-nya gitu. Karena dari teman udah tahu karakter masing-masing, jadi enak lah. Kadang-kadang dengan orang baru kan suka hare-hare kan. Kalau sama teman jadi gagap gitu. Itu teman satu sekolah kan? SMA. Nah, dengan ketemu dengan Kopaja yang kita, saya tularkan sama murid saya bahwa bersepeda itu enak gitu lah. Enak dan sehat gitu. Kenapa? Sehatnya karena kita berolahraga. Terus dan terjalin silaturahmi gitu ya. Banyak teman gitu, kita bisa ketemu dengan teman yang lain gitu ya. Kita banyak ketawa ya. Banyak ketawa. Kalau meningkatkan imun kan. Imun. Imun juga. Asli. Jadi kalau udah bersepeda kadang-kadang gitu ya, ada istilah ini kan, ada negatif itu kan di badan itu apa? Dari kesehatan. Jadi negatifnya turun, akhirnya jadi senang gitu kalau udah bersepeda. Efek negatif apa sih di badan itu kan ada zat negatif lah. Kalau udah ion negatif lah, kalau udah bersepeda terasa hilang gitu ya. Istilahnya kan kalau itu suka stres kalau ada ion negatif terlalu banyak. Jadi kalau udah bersepeda tuh benar asli udah terasa gitu ya. Banyak ketawanya gitu sama. Dan saya tularkan sama anak-anak gitu ya bahwa bersepeda sehat, bagus, banyak teman juga. Dan bisa dikatakan kalau mudah sih enggak sekali ya harga sepeda itu lagi tren ya. Lagi tren. Dulu enggak masih mahal ini. Tapi tips-tipsnya apa kalau menurut Pak Guru sekarang? Tadi tips yang saya itu sekarang COVID, kebetulan kalau di Kopaja itu kita itu bersepeda kebanyakan jalur-jalur pedesaan gitu ya, kan menghindari kerumunan gitu. Jadi kebanyakan kita menjauhi kerumunan, bukan dan lalu lintasnya tidak padat. Tidak padat. Debu tidak begitu banyak. Jadi baiknya sekarang di masa COVID ini bersepeda enaknya ke jalur desa. Jadi belusukan ke kampung. Kan kita jauh terhindar dari banyak orang. Gitu kan. Cross country aja ekstrim. Tapi kalau bicara tracknya, sebenarnya kita lebih ini mana? Awalnya dari X ya, cross country. Tapi kita juga coba downhill. Downhill. Ya, memang itu lebih gagal karena lihat orang jatuh, lihat orang jatuh. Kita juga pernah. persiapannya harus matang. Protektornya harus ada. Safety-nya harus di sepeda juga. Harus khusus. Kalau sepeda hard trail,
mungkin agak sedikit sakit pinggang. Ya, kalau menurut saya, saya pakai drill juga sih ya. Oke. Okay. Itu kalau di downhill tuh tergantung. Banyak juga yang pakai head rail tuh. Dipakai downhill juga banyak. Kayak di Cikwali banyak ada yang pakai head rail. Di Tasik Bike Park banyak juga yang pakai. Cuma jadi, kenyaman mungkin. Cuman kenyamanan memang di pulsus. Gitu, karena kan karena pun juga ya. Karena kami juga kan masing-masing juga beda ininya juga ya. Ada yang memang have fun gitu kan untuk kesehatan, ada juga yang memang untuk jadi olahraga yang atlet kan gitu. Macam-macam sih kalau sepedaku banyak tentunya. Kadang-kadang kalau di komunitas ada berbagai apa kesenangan ya. Ya. Aliran kan? Bukan aliran, jadi apa tuh? Yang downhill, yang cross country. Ya itu mah biasa lah. Apa tuh? Kadang-kadang kita tuh bosan di XC juga kan. Kita harus cari tantangan lagi ya. Gitu. Ya tantangan lagi. Jadi variatif, jadi enggak membosankan. Nah, kan kita udah tua semua. Jadi apapun kita jalani, jadi kita coba. Jadi udah ini dulu ya. Yang penting imun sehat gitu kan. Jadi itu aja, ningkatin imun. Imun ya gitu. Terus kalau di kita tuh ya kadang-kadang juga untuk COVID ini entah kenapa kalau di Cianjur saya kira orang-orangnya pada cuek sih. Kenapa? Ya nggak tahu, saya sehari-hari lihat orang-orang cuek, maskernya nggak pakai atau apa. Terus kalau saya lihat di mana ada kumpulan, di mana gitu kan, misalnya di satu tempat tuh mereka berkumpul, berkerumun lah gitu. Memang susah. Okay. Susah kita menghindari itu. Susah. Ya, sama temen, terus datang komunitas lain, temen juga, ngobrol. Masa kita harus berjauhan? Kan susah juga. Tapi minimal kita sudah bersepeda. Iya. Minimal ketemunya habis bersepeda. Jadi olahraga, imun kita imun. Bertemu juga kalau imunnya sudah ready, mungkin virus juga nggak akan. Ya bisa ini ya, lah, ya bisa dicegah juga ya. Betul. Tapi tetap kan protokol kesehatan juga tetap minimal masker gitu kan gitu. Sudah. Oke. Bicara bersepeda kan. Tadi kan semua daerah nih kan dilintasi banyak apa disambut segala macam. Nah, bicara sepeda. Yang mungkin hobi sepeda di Cianjur tuh termasuk banyak enggak? Banyak banget. Banyak banget. Klubnya banyak banget. Klubnya banyak banget. Klub-klub unggulan. Banyak banget, keren lah, keren. Saya kalau saya pribadi saya seneng gitu, mengolahragakan semua gitu ini. Okay. Keren, bagus. Yang penting nggak melempem aja akhirnya gitu. Gitu. Sebab tidak hanya tren saja. Sebab, sebab suka ada istilah gini ya. Usum-usuman kalau Sunda ya. Paling lah, paling berapa bulan. Dijual ada istilah udah dijual lagi, ada yang itu. Mudah-mudahan saya berdoa. Ya untuk masyarakat Cianjur khususnya ya, umumnya untuk Indonesia gitu kan. Ya kita sehat bersama lah, kita lawan COVID dengan olahraga gitu. Tapi ada sempat mungkin, ya maksudnya khawatiran juga gak bang gitu apa terkait COVID sendiri gitu kan gitu. Lihat sekarang ini apalagi di Cianjur kan sekarang ini kasusnya udah 1000 udah 1000 ya, 1000 lebih ya. Makanya khawatir, kita khawatir juga. Tapi dengan melawan khawatir, otomatis kita harus berolahraga, itu saja, simpel. Otomatis, karena penyebaran Cianjur cukup signifikan akhir-akhir ini, otomatis berolahraga pun harus diseringkan. Ya sekarang ini aja, saya balik tanya ke kakak khawatir nggak? Khawatir banget. Ya khawatir banget kan kita juga ya. Walaupun kita harus gimana tuh kita nggak tahu. Ya kita salah satunya berdoa juga kan. Ya. Kita berdoa dan berikhtiar. Dengan olahraga, udah aja itulah. Nah, 3M mungkin ya, tetap 3M juga. Nah, bicara khawatir tadi, Pak Guru nih, kan ya profesi guru juga gitu kan. Tadi sempat bilang juga mensosialisasikan sepeda nih. Jadi sepeda apa? Sepeda enak ya Pak? Sepeda enak gitu kan. Gitu kan ke siswa-siswanya gitu. Ini gimana? Ya, sekarang di masa COVID ini, saya harap ya karena kita di Cianjur terutama udah meningkat ininya apa kasusnya. Yang paling utama ya kita protokol kesehatan itu yang tiga jangan lupa gitu.
kita juga bersepeda selalu apa pakai masker, perhatikan gitu ya. Terus otomatis kalau berkerumun itu enggak, karena kita ke daerah-daerah yang sepi, ke kampung-kampung ya, ke desa gitu, ke jalurnya. Dan kalau bersepeda kan tidak berdekatan, pasti berjarak ya. Nah itu gitu. Terus lagi mungkin buat tipsnya, karena kita sudah banyak ini, ya diusahakan kita mungkin jangan ke tempat-tempat yang ramai. Kalau menurut saya nih, yang agak-agak rawan itu seperti tempat retail-retail, toko supermall kayak gitu ya, apa? Ya itu tengah kota ya. Tengah kota. Ya. Kalau masuk ke swalayan itu kita benar-benar harus, karena kita tidak tahu kalau swalayan itu kan orang yang masuk banyak gitu. Kadang-kadang pendatang gitu. Ya usahakanlah cuci tangan, terus pakai masker. Masuk ke ATM juga gitu ya. ATM kan tidak tahu orang mana yang masuk. Apalagi yang di tempat-tempat umumnya, di pertokoan seperti itu. Ya usahakanlah kita jangan terlalu cuek lah, anggur dia. Iya pastilah. Jadi nyari treknya itu trek sekarang trek alam aja gitu. Trek alam aja ya. Gitu ya. Kalau kau aja alam. Kita hindari yang sepi ramai ya. Kebetulan memang mencari jalur desa. Jalurnya banyak kita di beton ya. Jadi kita agak dimudahkan. Dimudahkan ya. Walaupun treknya jauh, tapi jalannya alhamdulillah tidak begitu trouble lah. Tapi kalau kenapa dia udah prepare. Kang, mungkin ada imbuan nggak dari Kopaja sendiri untuk warga atau mungkin masyarakat yang ingin mencoba mulai hobi sepedanya gitu kan gitu. Apalagi sekarang tengah pandemi. Ada mungkin imbuannya? Kalau imbuan dari kami, biasakanlah bersepeda meskipun hanya 1 kilo aja gitu ya. Oke. Minimal bergerak lah. Bergerak. Jadi Goeser Cianjur bergerak itu dalam arti ya bersepeda meskipun hanya beberapa jam gitu kan. Ya sesuai dengan kemampuan lah, itu aja yang terpenting. Dengan bersepeda imun kuat, COVID tidak akan mendekati, itu aja sih. Oke, yang penting bergerak. Kang Dodi, kalau saya cenderung banyak orang yang teman-teman saya yang pengen bersepeda dengan harga sepeda yang sekarang gila-gilaan. Saya bilang padahal saya saranin semampunya aja lah. Yang penting itu sepedanya bagus, walaupun second bisa dipakai. Kalian pengen berolahraga, berolahraga. Kita jangan lihat merek sepeda, atau spek sepeda, atau komponen sepeda. Niat kamu apa? Olahraga buat sehat. Udah aja itu. Kalau menurut saya, hampir sama lah kurang lebih dengan ketua yang lebih gila. Jadi banyak teman. Saya juga kan sering share juga ya di medsos, lihat saya sepeda, teman-teman jadi, aduh kamu yang ikutan kita buka sepeda, jangan jadi halangan lah. Saya aja dulu bersepeda karena dipinjemin dulu sama ketua gitu. Oh gitu? Iya, anggota yang lain juga ada gitu. Awalnya kita coba aja dulu. Jadi kalau mau bersepeda, jangan terhalang oleh harga sepeda yang mahal lah sekarang. Apalagi buat gengsi-gengsian. Saya juga ingin mengutip kata dari Kang Diki ya, di GOES. Jadi jangan dilihat harga sepedanya, seberapa kuat bersepeda dan seberapa jauh bersepeda katanya. Katakan Diki seperti itu. Jangan lihat kalau melihatin harga sepeda, gak bakal kejar lah, terus ada yang mahal, lebih mahal. Iya, itu kita kalau sepeda sama berpegangan gitu dari dulu. Kita bersepeda enjoy, menikmati, sehat, jam terbang juga lah perbanyak gitu. Berapa kilo ya gitu. Iya, gitu harus itu yang jadi gengsi mungkin ya. Itu harus bertahap. Yang gengsi itu, yang pas tanjakan, yang gak kuat, ya maksain. Itu yang celaka. Itu yang bahaya. Oke. Jadi, misalnya gini, matador, ada istilah matador. Mangin tanyakan. Bener. Kadang-kadang orang maksain ya. Teman-temannya udah ke atas, dia di bawah, maksain, takut diketawain teman-temannya di atas, nah itu yang paling salah. Kalau saya memilih, saya lebih baik diketawain daripada saya udah nggak kuat. Karena kita yang tahu batas kemampuan. Iya, ya. Pasti kalau di sepeda ketahuan lah batas kemampuan kita, dimana kita harus berhenti itu udah pasti gitu. Harapannya begini terakhir, Pak Ketua. Harapannya buat Kopaja sendiri harus lebih solid, lebih sinergis. Doakan
semua sembuh, apa kan sehat ya, dengan bersepeda, terus biarkan kopanya menjadi trigger buat masyarakat Cianjur pada waktu itu sehat. Untuk Kang Diki dan Niko itu hanya sebagai momen momentum saja bahwa ternyata orang Cianjur bisa jauh. Okay. Itu yang penting. Dekat kita mah bagian yang deket-deket, ada yang bagian jauh-jauh. Dan kalau kita ikut jauh saya rasa dikasih 100 juta juga saya ke nol, saya rasa enggak mau. Kalau saya mau sih. Kalau saya mau aja. Nah, harapannya gimana kalau di sekarang? Di pandemi sekarang ini gitu kan. Pandemi ya, tentang pandemi. Kita akan bicara sepeda aja dulu ya. Boleh lah. Di pandemi ini trennya bersepeda sama jogging kan juga. Iya, lari. Heeh. Ya udahlah. Apapun jenis olahraganya. Ya lakukanlah. Buat memperkuat imun kita. Apapun olahraganya tetap sehat, nggak bersepeda juga. Ya lebih baik, bukan lebih baik ya, ya lebih enak juga banyak saudara dong yang main sepeda. Jadi kita lebih banyak teman gitu kan. Sebab sepeda bagi saya pemer satu juga. Itu pemer satu ya, silaturahmi. Oke. Kalau menurut Pak Guru harapannya nih, harapannya sekarang ini, harapannya? Di masa pandemi ini, saya berharap ya masyarakat Cianjur semua sehat lah ya. Sampai janganlah ya, harus sehat. Harus sehat. Makanya kita perlu olahraga gitu, sepeda. Dan juga mungkin semua komunitas yang ini terus apa ya bersilaturahmi lah. Oke. Okay. Dan jangan lupa juga dengan menjaga jarak seperti itu. Pertama kesehatan juga ya. Supaya tidak bertambah lagi lah kasus yang sudah ada di Cianjur gitu. Ya dan juga selain sepeda bisa yang lain juga asal kita bergerak supaya badan tetap sehat gitu ya. Jadi lari kayak apa kayak aja lah kita suka olahraga ya. Dan supaya badan sehat. Mungkin sekarang mah karena tren. Duh, sebetulnya pengen ngobrol lama sebenarnya. juga ya, misalkan gitu. Yang penting berkualitas. Tapi Bang, terima kasih banyak Kak Heru, Kang Dodi, Pak Guru kan udah berkenan hadir nih di studio podcast si Rekne kan gitu ya, di kata ya COVID kali ini ya banyak tips lah kan gitu. Banyak juga masukan untuk masyarakat kan, untuk pemerintah, apalagi yang benar-benar ibaratnya pengen bersepeda sehat seperti apa sih kan gitu. Nah, mungkin di lain waktu kita bisa lebih ngebahas yang lain lagi nih kan gitu, di luar ini gitu. Misalkan lebih banyak pas yang punya misi. Nah, ketika nanti Kang Diki gua pulang deh, itu bisa kita explore lagi. Lebih banyak pengalaman juga. Tapi nanti itu di konten yang berbeda. Terima kasih. Kak Heru, Kak Rudi, Pak Guru. Sobat Cirek. Itu tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan pengurus-pengurus anggota komunitas sepeda Kopaja di Cianjur. Nah, mungkin kita sedikit banyaknya itu bisa bermanfaat bagi Sobat Cirek semua yang ingin bersepeda, apalagi di pandemi sekarang, mau tips, tahu tipsnya seperti apa gitu. Kita ketemu lagi di FGD berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.